Baru-baru ini, kisah inspiratif datang dari salah satu peserta Hafiz Indonesia 2019 asal Mataram bernama Naja. Sosok Naja kini berusia 9 tahun dan telah menjadi seorang Hafiz cilik yang memiliki keterbatasan fisik. Hal tersebut lantaran Naja telah difonis menderita celebral palsy atau kelumpuhan otak yang membuatnya tidak seperti anak kecil normal. Namun, meski hidup dalam keterbatasan Naja justru mampu menghafal Al-Qur'an hingga mencapai 30 juz. Dalam video yang diunggah oleh Channel Hafiz Indonesia 2019 pada beberapa waktu lalu, terlihat sosok Naja dalam acara tersebut. Dalam video tersebut terlihat Irfan Hakim yang menjadi pemandu acara menjelaskan kondisi Naja Irfan Hakim menjelaskan bahwa awal mulanya Naja terlahir seperti bayi normal lainnya dan orang tua Naja tidak mengetahui kondisi Naja sesungguhnya. Seiring dengan waktu, orang tua Naja akhirnya mengetahui kondisi anaknya yang menderita cerebral palsy. Dilansir dari laman CDC, cerebral palsy merupakan kelumpuhan otak di mana motoriknya tak bisa terkontrol seperti orang normal. Namun, hal tersebut justru tidak membatasi Naja untuk menjadi seorang hafiz yang kini telah ia capai. Tak hanya mampu menghafal Al-Quran hingga 30 juz, Najah juga mampu menghafal ayat Al-Quran hingga mengetahui halaman-halaman setiap ayat Al-Quran. Bahkan, Ibunda Najah tidak pernah menyangka bahwa Najah mampu menghafal Al-Quran dengan cepat. Selain itu, Najah hafal hingga halaman-halaman setiap ayatnya padahal Ibunda Najah tidak pernah mengajarkan sang anak sama sekali. Jika satu potongan ayat disebutkan, Najah mampu menebak halaman dan surat ayat tersebut sehingga membuat Irfan Hakim penasaran dan ingin mengetes kemampuan Najah. Nabila Abdurrahim Bayan, yang merupakan juri Hafiz Indonesia 2019, mengetes Najah dengan melantunkan ayat Al-Quran. Setelah satu ayat Nabila lantunkan, Naja langsung menebak ayat tersebut halaman 176, surat Al-Araf Juz 9. Nabila pun terkagum-kagum hingga mengacungkan jempolnya dan membuat Tirfan Hakim kembali merasa penasaran dan ikut mengetes Naja. Ia mengetes Naja dengan menyebutkan halaman dan ayat yang harus dibacakan oleh Naja, namun Naja langsung melantunkan ayat tersebut. Irfan Hakim kemudian kembali mengetes Naja untuk yang kedua kalinya dan Naja pun menjawab dengan benar, Subhanallah, Maha Suci Allah, Wallahu Alam Bisawab.